Hello, selamat jumpa di Lolon Lun Nelson Family, keluarga campuran Indonesia Australia. Enjoy video kita dan salam dari Australia. Halo, selamat jumpa kembali di video potong rumput yang kedua. Nah, di video kali ini kita potong rumput di lapangan terbang Aero Modeling Group. Kita ambil videonya pakai kamera drone dari udara. Jadi excited, ikutin ya. Jadi ikutin kerjaan emak-emak potong rumput. Ini emak-emak gak ada kerjaan mau ikutan potong rumput. Sebenarnya tugasnya suami, tapi saya bilang saya aja deh, enak sih, apa namanya, fun gitu loh potong rumput model begini. Jadi saya yang action motong rumput, si suami ambil video pakai kamera drone, jadi di drone-nya itu ada kamera, jadi kameranya ambil dari atas gitu. Jadi dia apa namanya pakai remote control untuk kontrol drone-nya, jadi bisa diambil kelihatan video dari atas dan segala penjuru gitu. Hajar aja. Ini sebenarnya bukan kencang tapi dicepetin ya. Full power. Woohoo. Jadi ini percobaan pertama kamera drone yang kita baru beli. Everybody shake it, baby. Setelah selesai runway-nya, saya mulai motong area rumah, halaman rumah kecil tempat klubnya gitu. Nah, ini tempat kumpul-kumpulnya. Semua member kan kumpul di sini, pesawatnya taruh di rumputan itu sebelum mereka pergi ke runway untuk menerbangkan pesawatnya masing-masing.
terhubung di daerah ini kan di luar kota dan area bus dekat hutan, jadi lapangan terbangnya memang harus selalu pendek rumputnya untuk menghindari datangnya ular, karena kan tahu aja di Australia kan banyak ular, rumput tinggi sedikit pasti ada ularnya. Makanya kita menjaga rumput harus selalu pendek dan rapi gitu. Jadi kan si ular takut untuk datang. Ini drone-nya posisinya udah tinggi banget, udah setinggi yang maksimal deh, tinggi banget pokoknya. Ini drone-nya udah dinaikin lumayan tinggi nih, jadi dari atas kecil banget ya, lihat ke bawah. Kelihatan runway-nya, jadi member-member yang udah siap mau nerbangin pesawat mereka, maksudnya pesawat mainan yang remote control itu diarahkan menuju runway, terus mereka mulai terbangkan dari situ. Itu siapa ya yang di bawah? Tinggi banget, jadi nggak bisa kelihatan. Tapi
ternyata mereka itu Om Tom dan Chloe. Lagi main pesawat mainan kecilnya. Nah, tibalah waktunya si drone-nya landing. Jadi landing dengan selamat. Hore, nyampe, selesailah tugas sayang ngebabat rumput sama tugas bapaknya ambil video melalui kamera drone. Terima kasih sudah menonton videonya. Kalau ada komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.